Gurun merupakan salah satu ekosistem yang paling menarik di bumi. Dengan landscape yang luas, tandus dan kering, gurun menyajikan tantangan yang unik bagi makhluk hidup dan para penjelajah. Gurun juga memancarkan keindahan yang luar biasa dengan pasir yang berkilau, cakrawala yang luas, dan formasi batu yang menakjubkan. Pada video kali ini, kita akan mengenal daftar gurun terluas di dunia. Gurun-gurun ini membentang di berbagai benua dan masing-masing memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Gurun Sahara adalah gurun terluas di dunia yang membentang di Afrika Utara. Dengan luas sekitar 9,2 juta kilometer persegi, Sahara mencakup lebih dari sepertiga dari total luas Afrika. Gurun ini mencakup sebagian besar wilayah negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Libya, Maroko, dan Sudan. Gurun ini ditandai oleh pasir yang luas dan bukit pasir yang terbentuk oleh angin. Gurun Sahara terkenal dengan pasirnya yang berwarna orange dan terdapat beberapa formasi batu menarik seperti Tassili and Eger. Gurun ini juga memiliki kehidupan yang menarik, termasuk hewan-hewan seperti unta, jerboa, dan kadal pasir. Meski terkenal sebagai gurun yang tandus dan keras, Sahara juga memiliki beberapa oase yang indah dan kehidupan yang mengejutkan. Gurun Arab yang terletak di Timur Tengah merupakan gurun terbesar kedua di dunia dengan luas sekitar 2,3 juta kilometer persegi. Gurun ini meliputi sebagian besar wilayah Arab Saudi, Yordania, Irak, dan Uni Emirat Arab. Gurun Arab terkenal dengan padang pasirnya yang luas dan gundukan pasir yang terbentuk oleh angin. Salah satu fitur menarik di Gurun Arab adalah Jazirat Al-Hamra, sebuah desa hantu yang ditinggalkan dan tertutup pasir. Gurun Gobi terletak di Asia Tengah, membentang di perbatasan antara Mongolia dan Tiongkok. Dengan luas sekitar 1,3 juta kilometer persegi, Gurun Gobi adalah gurun terbesar kelima di dunia. Gurun ini ditandai oleh padang pasir yang meluas, dataran luas yang tandus, dan pegunungan berbatu. Meskipun kondisinya yang keras, Gurun Gobi merupakan rumah bagi berbagai spesies unik, termasuk batrian, camel, dan gerbil berbulu putih. Gurun Kalahari terletak di selatan Afrika, mencakup sebagian Botswana, Namibia, dan Afrika Selatan. Dengan luas sekitar 900.000 km persegi, Gurun Kalahari menampilkan landscape yang sangat beragam, termasuk padang rumput, semak belukar, dan gundukan pasir. Gurun ini juga memiliki sejumlah suku asli yang tinggal di sana, seperti suku San, yang terkenal dengan kemampuan bertahan hidup mereka di gurun yang keras ini. Gurun Patagonia terletak di Argentina dan Chile, membentang di sepanjang wilayah selatan Amerika Selatan. Dengan luas sekitar 670.000 km persegi, Gurun Patagonia adalah gurun terbesar kedua di Amerika Selatan. Gurun ini ditandai oleh medan yang luas, gurun berbatu, dan vegetasi yang jarang. Patagonia juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan, termasuk pemandangan gunung es, pemandangan pegunungan yang megah, dan flora serta fauna yang unik. Gurun Dasht-e-Kafir dan Gurun Dasht-e-Lut terletak di Iran, membentang di bagian tengah dan tenggara negara tersebut.
Gurun Dasyat Kafir dengan luas sekitar 77.000 km persegi, ditandai oleh dataran pasir, gurun berbatu, dan hamparan tanah tandus. Sementara itu, Gurun Dasyat Elud dengan luas sekitar 51.800 km persegi, memiliki iklim yang ekstrim dan merupakan salah satu tempat terpanas di bumi. Kedua gurun ini menampilkan pemandangan yang menakjubkan dan menantang. Gurun-gurun terluas di dunia menawarkan keindahan dan keunikan yang luar biasa. Dari Gurun Sahara yang luas hingga Gurun Dasyat Kafir dan Dasyat Elud yang menantang, setiap gurun memiliki karakteristiknya sendiri yang memikat para penjelajah dan ilmuwan. Meskipun gurun sering dianggap sebagai lingkungan yang keras dan tidak ramah, mereka juga memiliki kehidupan yang mengejutkan dan adaptasi yang luar biasa. Melalui eksplorasi gurun-gurun ini, kita dapat belajar tentang daya tahan manusia dan keajaiban alam yang tak terbatas. Dengan mempelajari gurun-gurun terluas di dunia, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang ekosistem global dan tantangan yang dihadapi oleh makhluk hidup di lingkungan yang keras ini. Gurun-gurun ini mengajarkan kita tentang keberanian, ketekunan, dan adaptasi yang luar biasa dalam menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan. Melalui upaya konservasi dan pemahaman yang lebih baik tentang gurun-gurun ini, kita dapat menjaga keindahan dan keunikan mereka untuk generasi yang akan datang. Itulah daftar-daftar gurun yang paling luas yang ada di bumi ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Ikuti terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan salam, Lensa Bumi.